Siapa tu? Kenapa dia pakai baju saya? Peter tak tahu kenapa bertukar badan dengan kamu. Jadi maknanya awak ada dalam badan saya sekarang. Saya dalam badan awak. Hai, apa nak buat sekarang? Nampak formasi Hautian tu? Itu jalan keluar dari sini. Sekarang kamu dalam badan beta, ada kuasa sakti. Kalau kamu boleh buka formasi Hautian, kita boleh pecahkan meterai dan lari. Selepas keluar, boleh tukar jasad semula. Formasi Hautian? Kejap! Awak ni dewa berdosa yang dikurung. Awak cuba nak tipu saya. Dengar sini, jangan cuba bandingkan diri beta dengan orang-orang tak berguna tu. Kesabaran beta terhad. Cepat hancurkan formasi Hautian ni. Kalau tidak, beta akan bunuh kamu. Awak ni dewa berdosa yang dikurung. Awak cuba nak tipu saya. Dengar sini, jangan cuba bandingkan diri beta dengan orang-orang tak berguna tu. Kesabaran beta terhad. Cepat hancurkan formasi Hautian ni. Kalau tidak, beta akan bunuh kamu. Awak tu hanya seorang dewa berdosa. Apa yang hebat pada awak? Selalu gelar diri better kalau bercakap. Bukan kuasa gaib awak lebih hebat dari saya pun. Sesiapa pun lebih hebat dari saya di langit Shayan. Lagipun, badan kita dah bertukar. Kalau bunuh saya, awak bunuh diri sendiri awak juga. Kita mati bersama-sama. Bunuhlah. Kamu buat better teringat. Rambut saya! Jangan lupa, kamu masih dikawal di tangan beta. Saya takkan lepaskan awak! Saya akan buat awak botak hari ini. Berhenti. Berani kamu biadab dengan beta?
Tahu tak sekarang better boleh kerat lengan kamu tu? Kalau macam tu saya kerat leher awak. Berani kamu nak mengarut lagi? Mesti kamu dah tak sayang lidah tu. Kalau awak buat apa-apa, saya akan guna kuasa ajaib hapuskan asas dewa awak. Kamu berani? Kenapa saya tak berani pula? Asas dewa saya pun dah rosak. Situasi sekarang pun teruk. Siapa takut siapa? Rambut saya. Saya simpan rambut 1000 tahun. Sekarang dah rosak. Jangan menangis. Rambut saya. Nanti tocang pun dah tak ada. Cucuk sanggul pun tak boleh. Terpaksa tinggal dalam badan dewa berdosa yang tak guna ni. Better cakap jangan menangis. Ujian dewa pun tak boleh buat. Saya tak dapat balik ke Dewan Seming lagi nanti. Saya baru berumur 1,500 tahun. Saya masih muda lagi. Kenapa hidup saya malas sangat? Bangun. Pulangkan balik rambut saya. Better suruh kamu bangun. Pulangkan balik rambut saya. Sudah, bangun. Bersihkan muka kamu. Kamulah orang yang pertama yang berani nak ugut betul. Awak juga orang pertama yang buat saya menangis suara lelaki. Saya dah tak nak duduk dalam badan awak ni lagi. Bukan hanya formasi Hautian ke? Hari ini saya akan hancurkan. Awak tengoklah. Lepas keluar, kita cari jalan cepat. Makin cepat lagi bagus. Dewa di alam kayangan selalu meninggi diri. Bila apa-apa berlaku, mereka hanya pentingkan diri sendiri. Kamu masih perlu bantu Beta musnahkan metera ini. Saya hanya sehelai rumput okit. Takkan awak nak saya selesaikan benda tu? Apa guna tentera dan jeneral, Maharaja Syurga dan Dewa Dewi? Dan lagipun, guru saya cakap, rampas kerja orang lain ibarat bunuh mak orang. Jadi saya tak boleh nak buat. Pada saya. Cik Okit. Dewa Chang Heng. Dewa Chang Heng. Dewa Chang Heng. Dewa Chang Heng. Dewa kat mana? Dewa Chang. Bukan ke Beta suruh lari jauh-jauh? Kenapa kamu datang balik? Lepaslah Dewa Chang Heng dalam bahaya. Saya kena cari dia. Sekarang kamu dalam badan Beta. Beta rasa sebelum kamu buka mulut, kamu dah mati ditikam oleh dia. Kita tukar badan dulu. Apa jadi lepas bertukar balik? Awak nak ambil peluang untuk bunuh dia kan? Saya takkan biarkan awak bunuh Dewa Chang Heng. Awak janji awak takkan sakiti dia. Kamu dah cedera. Tak adil kalau Beta menang. Pergi. Yeah.
Better. Jangan ikut saya. Syaitan bunga. Better akan berterus terang. Kamu dan juga Better tak ada sebarang perasaan pun. Masa di Dewan Seming, Better bersabar dengan keadaan kamu sebab ada jampi sepusat. Jampi sepusat? Sumpah inilah buat kamu gembira dan sedih bersama Better. Jadi Better terpaksa melindungi kamu setiap masa dan terpaksa jaga kamu. Tapi sekarang, cincin Jet Yeo ni, ia boleh mengasingkan perasaan. Sekarang Better dah berjaya tangkap kamu. Akhirnya Better boleh singkirkan kelemahan ni. Jadi, selama ni awak pura-pura layan saya. Awak bawa saya berjemur, dadah embun untuk saya, masak sup bunga untuk saya. Semuanya pura-pura. Betul. Bukan setakat pura-pura. Malah semua yang Better buat, perasaan Better hanyalah benci. Better tak ada masa untuk kamu. Cakap cepat. Sebenarnya saya... Cakap kuat sikit. Better tak dengar. Kau... Betul-betul rasa nak bunuh kamu. Nak potong tangan kamu, potong kaki kamu dan buang ke sungai Amnesia bagi makan buaya. Tapi Better tak boleh lakukannya. Kenapa? Bukan aja Better takkan bunuh kamu, Better juga takkan benarkan sesiapa menyakiti kamu. Sesiapa saja yang berani sentuh kamu, Better akan kupas dan buat jadi tanglong. Tanglong kulit manusia. Mulai sekarang ni, kamu milik Better. Nyawa kamu milik Better. Degupan jantung milik Better. Setiap badan kamu, setiap titisan darah dalam badan kamu juga milik Better. Tanpa kebenaran Better, kamu tak boleh lari dari Better. Dia kata saya milik dia. Mungkinkah dia... Dewa berdosa ni terkurung lama di Menara Hautian. Tak pernah lihat dunia. Saya bidadari pertama yang dia jumpa selama ni. Dan tak sengaja pula. Agaknya dia dah jatuh cinta pada saya.